Believe that even if we're lost, you know it won't be long till we get there. Ooh, spinning round, no control. Kali ini masuk menit ke-27 masih lagi kosong-kosong di Stadium Shalom. Sepakan penjuru untuk pasukan Pekinese. Lencongannya agak baik. Gol! Pasukan yang memecah kebuntuan. Ini boleh dianggap kejutan daripada sepakan penjuru. Biarpun sebelum itu pasukan Selangor. Ya, dan jika kita lihat sekali lagi ini adalah hampir serupa dengan gol yang dijaringkan oleh Nicholas di Kuala Terengganu. Dan sekali lagi pasukan Selangor perlu berhati-hati. Kita melihat pemain yang mengikut beliau, iaitu Halim Syahari, tidak mengikut dengan begitu rapat dan memberi ruang kepada Nicholas untuk membuat larian tersebut. Dan satu free header dilakukan untuk meletakkan pasukan Pekiano. Di mana saya rasa ia adalah Rufino yang cuba untuk... We'll stay, touch above.
akan percuma menjadi milik pasukan Pekinas. Menada di sana kepada Sherman. Chan Watanaka. Baik kawalan itu. Batanya. Tetapi fokus yang kekal dilakukan oleh Chan Ratanaka meneruskan larian ke dalam kotak penalti mengharapkan satu bola datang kepada kaki beliau dan bola tersebut terus ke kaki beliau meletakkan PKNS 3 gol di hadapan. Itu dia sentuhan yang sangat berharga terutama untuk pemain import dari Kemboja ini, Chan Ratanaka, yang telah lebih penting lagi gol pada minit ke-79, 3-0 dalam perlawanan.